Kapolda Sumatera Selatan Irjen A. Rahmat Wibowo merespon musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan memberikan bantuan baik material atau non-material. Kapolda melalui Kabid Humas Kombes Sunarto mengatakan, kepolisian harus cepat tanggap dalam memberikan perlindungan dan pengayoman termasuk membantu kesulitan warga masyarakat terdampak bencana banjir. Kombes Sunarto mengatakan, Kapolda memberikan perhatian khusus terhadap bencana banjir Oku dan telah memberikan Kapolres AKBP Imam Zamroni dan jajarannya untuk terjun langsung membantu masyarakat di sana. Tidak hanya itu, disebutkan hari ini Kapolda mengirimkan bantuan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di lokasi banjir Oku. Saat ini pihak Polda Sumsel sudah memberangkatkan sembako untuk para korban banjir.